Halo sahabat Namaste, jumpa lagi dengan saya Yudi Pramono di Namaste Channel. Pemirsa, penasaran gak sih hari ini saya bawa kabar gembira? Apalagi hari ini saya sedang berada di lokasi syukuran album pertama Madiga Suara. Seperti apa? Mari kita ikuti mereka. Kehidupan laksana roda berputar. Berawal dari puisi atau syair yang saya tulis. Kemudian ada saudara Isa yang biasa aransemen lagu. Kemudian saya minta saudara Isa untuk aransemen puisi-puisi yang sudah saya tulis. Akhirnya puisi-puisi tersebut menjadi sebuah lagu, dan kumpulan lagu ini jadikan album yang saya namakan Kidung Dama. Silahkan dipotong dan kuenya dan cepatnya. Jayanto juga mendapatkan Kalyana Mita, teman-teman dari Mahadiga Suara. Awalnya saya pikir bakalan susah untuk membangun kerjasama, tapi ternyata sangat mudah banget dan jadi seru banget. Kita saling memotivasi satu sama lain, saling menyemangatkan satu sama lain, hingga pada akhirnya juga kita terbentuklah album ini. Menunda, melangkah, terus melangkah. Berjuang, terus berjuang. Saya merasa senang karena saya banyak mendapatkan ilmu, meskipun sangat sulit tapi menyenangkan. Selama proses pembuatan album ini, ya saya sangat bahagia setelah album ini dirilis. Awalnya saya pikir album ini susah untuk dirilis karena kita mempunyai kesibukan masing-masing, tapi dengan tekad yang kuat, album ini bisa sukses sampai sekarang ini. Ucap, Cek! Banyak yang berkata, hidup itu sulit, hidup itu tidak mudah. Banyak yang berkata, hidup dari tak, hidup hanya jalani tadi. Pembuatan album Kidung Dama Mahadiga Suara Suara dan Dada Suara Harmoni ini dari pas pertama kali ketemu sama personil-personilnya, walaupun belum kenal sama sekali, tapi udah bisa seru-seruan bareng gitu loh. Jadi kita take vokal dan pembuatan lainnya juga udah enak karena kita udah enjoy satu sama lain. Kita udah sering ketawa bareng, udah seru-seruan bareng, apalagi kan take vokalnya kadang sampai larut malam. Itu pokoknya seru banget lah, nggak kerasa capeknya deh pokoknya prosesnya itu. Banyak yang saya dapatkan, terutama dalam tek vokal. Saya diajarkan untuk menjadi lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Kehidupan laksana roda berputar. Kenyataannya berbeda. Terima kasih karena bisa mengulas visi-visi Bante Abayanando
menjadi album di Mahardika Suara ini satu kesempatan baik bagi saya karena bisa mengenal Dhamma di sini. Banyak yang berkata hidup itu sulit, hidup itu tidak mudah. Kidung Dhamma adalah kumpulan-kumpulan lagu yang sangat menarik, bukan hanya untuk didengar tetapi untuk direnungkan, dan yang tidak kalah penting adalah dipraktikkan oleh umat Buddha dalam keseharian. Kidung Dhamma yang dibawakan oleh Mahardika Suara sangat membantu umat Buddha untuk merenungkan dhamma-dhamma yang sederhana yang tentunya sangat bermanfaat untuk kemajuan batin, kemajuan kualitas hidup. Sukses untuk Mahardika Suara, suara nada, suara harmoni. Semoga Kidung Dhamma yang dibawakan oleh Mahardika Suara ini mengilhami, menginspirasi banyak orang, sehingga banyak orang yang mau belajar dan praktek Dhamma dalam keseharian. Halo semua, kami dari Mahardika Suara, suara nada, suara harmoni. Saya Hilda. Saya Suka. Saya Isya. Saya Hengki. Saya Barno. Penasaran kan sama album kami? Dapatkan di Wihara Dharma Ratna. Sahabat Namaste Channel, itu tadi liputan syukuran album pertama Mahardika Suara. Jangan lupa terus ikuti kami di Namaste Channel edisi berikutnya. Sampai jumpa. Kehidupan laksana roda berputar.